الله من الشيطان الرجيم لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ لا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua jemaah sehat Sudahkah hari ini lebih baik dari hari kemarin? Itu judulnya: "Segala nikmat yang kita terima hari ini tentulah lebih hebat, lebih baik, lebih mulia, lebih agung daripada kemarin." Maka kita ucapkan sebagai balasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan "Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin". Berselawat kepada dia yang mengajarkan kita siapa namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Assalam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Khariq sampai Ar-Rasyid As-Sabur kalau bukan karena dia kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala patah giginya berdarah pelipisnya menetes darah di terompah kayunya Datang sahabat bertanya kepadanya, meminta memohon ya Rasulullah, engkau punya doa mustajab. Maka kau panjatkan satu doa itu rata semua musuhmu ini dengan tanah. Tapi dia tidak panjatkan doa itu. Untuk siapa? Untuk kita. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Biarlah doa mustajab itu menjadi syafa'at bagi umatku pada hari kiamat. 14 abad yang lalu dia sudah memikirkan kita. 14 abad yang lalu dia sudah menyayangi kita. Kita hanya mampu membalas kebaikannya dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Laisa minna. Tidak termasuk golongan umatku kata Nabi Muhammad SAW. Laisa minna. Kalau bukan golongan Nabi lalu golongan siapa lagi kita? malam yarham tidak sayang kepada anak-anak kecil, anak-anak muda. Walam yarif Kabirina tidak hormat kepada yang tua, tokoh masyarakat, alim ulama, para kiai, para ustaz, tuan guru. Mudah-mudahan dipanjangkan umur mereka. Amin. Matang dengan panjangnya umur mereka maka kita mendapatkan barokah ilmu, barokah amal bisa beramal soleh bersama mereka. Dan anak-anak muda kita doakan mudah-mudahan mereka selamat dari perbuatan zina. Selamat dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka adalah harapan masa depan. Subhanul Yaum, anak muda hari ini. Rijalul Had, mereka adalah para pemimpin masa depan, esok hari. Samakah antara hari kemarin, pagi tadi, siang, malam, maka sesungguhnya tidak sama itu semua a'udzubillahi minasy syaithanir rajim watilkal ayyamu bainan nas demikianlah hari demi hari itu kami pergantikan cili berganti di hadapan manusia hari berubah menjadi pekan pekan menjadi bulan bulan menjadi tahun tahun menjadi windu windu menjadi abad untuk apa dipergantikan allah Liyalam Allahu ladina amanu. Allah ingin menguji siapa yang imannya tetap istiqamah. Wa yattaqidha minkum shuhada. Allah ingin melihat siapa yang matinya sebagai mati syahid. Tak sama antara tahun lalu dengan tahun ini. Tidak sama antara pekan lalu dengan pekan ini. Ini dipergantikan Allah terus menerus. Jadi kalau ada orang meranggapan, kenapa kamu belum taubat? Kenapa kamu masih maksiat? Kenapa kamu belum taat? Kenapa masih terjebak pada dosa? Ah, esok kan masih ada. Tidak dapat dijemput pulang yang lalu sudah lewat itu, hai saudaraku. Lan, tarjial lati mawats, kata pepatah, kata-kata hikmah. Lan, tidak akan selamanya. Tarjial ayam, hari-hari yang sudah berlalu itu tidak akan terulang kembali. meneteskan air mata darah kita meminta kepada Allah. Balikkanlah hari yang lalu. Jangankan tahun yang lalu. Sedangkan pagi, petang tak dapat diulang pada waktu malam. Sedangkan subuh tak dapat diulang pada waktu duha. Maka setiap waktu itu ada manfaatnya. Ada fadilahnya. Ada keutamaannya. Oleh sebab itu Allah SWT bersumpah dalam Al-Quran demi makhluk yang besar, yang hebat, yang gagah dan perkasa. Wasamsi waduhaha demi matahari. Wanajmi idahawa demi planet-planet, bintang-bintang. Walqamari demi bulan. Tapi ada saatnya Allah bersumpah demi hari-hari, demi waktu. Bukan demi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi demi waktu yang ada di dalam hari-hari itu. Allah bersumpah menunjukkan dia besar, dia hebat, dia tanggungjawab yang akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai fajar Allah bersumpah wal fajri wal layalin Masuk waktu subuh Allah bersumpah was subhi idza Naik matahari setinggi sepenggalah Allah bersumpah, wadhuha wal laili idza saja. Pada waktu siang matahari panas terik Allah bersumpah. Wan nahari idza tajalla. Pada waktu petang matahari condong Allah bersumpah. Wal asri innal insana lafi khusr. Pada waktu malam Allah bersumpah dua kali. Wal laili idza saja wal laili idza yaghsha. Tidak boleh ada waktu yang lewat tanpa amal soleh. Tidak ada boleh ada waktu yang berlalu tanpa kebaikan. Karena pertanyaan yang pertama yang akan ditanya di hadapan Allah. Latus anin kamu pasti akan ditanya tentang apa? Naim. Semua kenikmatan. Adakah yang mampu menghitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Wa nikmat Allah. Kalau kamu mau hitung nikmat Allah. La Kamu tak akan sanggup untuk menghitungnya. Ada yang sanggup menghitung berapa kedipan mata berapa tetesan darah yang dicuci buah pinggang, berapa hembusan nafas dari paru-paru, berapa detak jantung, berapa lintasan pikiran, berapa tidak ada yang sanggup menghitung itu semua. Dan memang kita tidak dituntut untuk menghitungnya. Kita hanya mensyukuri nikmat Allah, syukuri nikmat hari di awal hari yang paling afdal adalah wabil asharihum yastaghfirun pada waktu sahur Pada waktu menjelang subuh mereka memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah. Bagus. Astaghfirullah al-azim alladzi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Lebih bagus. Alangkah indahnya ketika kita mampu mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu min sharri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta di antara sekian banyak yang akan ditanyakan tapi pertanyaan yang paling mendasar la tazulu qadama 'abdin kaki manusia tidak akan bergeser dia akan tetap tegak berdiri menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yus'al an arba' Sampai ditanya empat pertanyaan. Ada bocoran soal dari Nabi Muhammad SAW supaya kita bersiap apa yang akan kita jawab. Berapa hartamu nanti? Apa jabatanmu nanti? Pertanyaan pertama yang akan ditanya adalah an omrihi fima afna umur kemana saja kau habiskan umur usia umur waktu setiap detik setiap menit setiap jam. setiap hari akan ada reportnya, akan ada tanggungjawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. hidup sesuka hatimu. Mau oh, kau isi dengan yang baik, silakan. Tapi ingat, kau akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lalu tak dapat diulang, tapi hari ini ke depan kita isi dengan yang baik-baik untuk menebus yang masa lalu. Teteskanlah air mata penyesalan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa Dosa karena tidak mensyukuri nikmat waktu. Sekarang kita akan bahas bagaimana setiap waktu itu jangan sampai ada yang kosong, hampa, tak bernilai, seperti orang yang memanen padi menguning di tengah sawah. Oh, indahnya begitu benih padi disemai tumbuh hijau. Setelah itu ditanam hujan, jeras. Lalu kemudian cantik, padi menguning. Selamat dari hama, selamat dari wabah, selamat dari wereng. Rumput-rumputnya sudah dicabut, dipanen, petani bahagia luar biasa. Tapi alangkah kecewanya ketika ternyata dibuka satu persatu padi itu hampa kosong, tidak ada berasnya di dalam. Kenapa? Begitulah agaknya kekecewaan kita selalu diajak ayat al falah falah keberuntungan falah petani kenapa antara petani dengan keberuntungan itu mirip falah keberuntungan kemenangan falah petani karena memang petani mendapatkan hasil tanamannya setelah perjuangan yang luar biasa sawah itu dibajak Benihnya ditanam, dijaga dari musuh, dipasang keliling pagar, dari mulai tikus, musang, sampai burung-burung, sampai akhirnya dia berbuah, tapi kemudian kekecewaan datang. Begitulah agaknya orang yang mendapatkan usia, tapi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah, tempat kerja, warung kopi minum-minum sejenak, hidup dengan permainan, maka kita diingatkan innamal hayatud dunia, sesungguhnya kehidupan itu laibun, hanyalah permainan semata, walahun, hanyalah senda gurau, semua permainan akan berakhir, ada masa puasnya, jenuh. Semua senda gurau akan berakhir. Tertawalah terbahak-bahak. Sampai masanya kau akan muak bosan. Dan kau akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai ada yang kosong. Bagaimana kita mengisinya dengan baik? Diawali dari bangun tengah malam. Wa minal laili dari sebagian malam. Tahajjud, bangunlah, lawankan tukmu. lawan tidurmu yang paling abdal. Sepertiga malam. Jadi kalau malam itu diawali pukul 8 setelah Isya, karena itu baru bisa tahajud. Tahajud baru boleh dilaksanakan setelah Isya. 9, 10, 11, 12, 1 Dua, tiga, empat. Kalau di Jakarta, pukul empat sudah azan. Kalau di Pulau Sumatera, pukul lima. Hanya perbedaan beberapa jam saja. Tapi lebih kurang demikian cara pembagiannya. Maka dibagilah sepertiga malam antara jam dua belas, jam satu, jam dua. Inilah waktu aktual paling utama. Tapi kadang kita kesulitan kalau bangun jam dua nanti akan tidur lagi. Kalau dia tidak tidur nanti akan sulit besok bekerja maka paling tidak ini alternatif terakhir bangunlah pukul 3 karena masih ada 60 menit menjelang azan subuh berkumandang mandi, bersihkan diri ada terapi mandi subuh katanya kalau mandi malam itu nanti akan kena penyakit rematik betul setelah maghrib tidak dibenarkan tapi kalau setelah lalu berlalu tengah malam jam 1 jam 2 justru afdol sehat fresh setelah mandi berwudhu setelah berwudu salat sunat wudu dua rakaat apa amal muhai bilal sami itu dafana alaika baina yadaya fil jannah aku dengar suara gesekan sendalmu di surga apa amal muhai bilal bilal menjawab aku tidak pernah meninggalkan salat sunat dua rakaat setelah wudu bagi yang pakai telafuz bin niat usalli sunnatal wudu rakaat ini lillahi ta'ala bagi yang tidak melafalkan niat di mulut cukup dalam hati saja. Allahu Akbar. Jangan dipermasalahkan. Inilah yang membingungkan saya Ustaz. Ustaz satu mengatakan lafalkan di mulut untuk menguatkan hati. Ustaz yang satu mengatakan jangan dilafalkan di mulut. Itu menambah-nambah ibadah. Binah Terus sampai hari ini belum saya laksanakan dua-duanya Ustaz. Pilih salah satu. Ini antara khilafiyah. Sepilih remeh temeh saja. Substansinya adalah mengisi waktu di waktu malam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Salat sunat dua rakaat. Ayatnya, Bakara ayat salamin al Quran. Bacalah ayat apa yang mudah bagimu dari Al Quran. Kebetulan dekat musim puasa Ramadan. Ingat ayat, Ya ayuhal ladina amanu. Kutiba alaikum usiyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun kebetulan dekat musim haji wa atimul hajj umrata lillah kebetulan ingat tetangga belum bayar utang ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bilainin ila ajalin musamma faktubu kamu kalau tengah malam apa yang selalu kamu ingat kul wallah eh, pak ustaz ya udah baca itu aja ya rasulullah ya ini ada sahabatku siapa namanya qatadah bin nu'man mengapa dia Orang tadi habib Nu'man setiap malam kalau dia salat ayatnya kulhullah. Rakaat kedua kulhullah, rakaat ketiga kulhullah sampai subuh ayatnya kulhullah terus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahaha la ta'dilu ta sulusul Qur'an." Satu kulhullah sama dengan sepertiga Al-Qur'an. Berarti dia sudah menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali. Silakan bacakan kulhullah. Maka ini keutamaan yang luar biasa. Kata jamaah, "Inilah dalil yang kami tunggu selama ini, Ustaz." menguatkan keyakinan kami tentang kul wallah takbir kul wallah pun pakai takbir juga lalu setelah sholat sunat wudhu sholat sunat taubat begitu banyak dosa kita istighfar bagus Saydul istighfar lebih bagus yang lebih bagus lagi adalah sholat sunat taubat dua rakaat Mamin muslimin yuzni muzamban. Kalau ada orang yang silap kilap salah berbuat dosa, Sumaya tatohar, mandi, bersuci, berwudu, Thumma yusalli rak'ataini usalli sunnata taubat. Yang tidak melafazkan niat dalam hati. Allahu Akbar. Ayatnya masih seperti yang dulu. Setelah itu solat sunat tahajud. Nabi itu kalau solat sunat tahajud. Solatul layli masna. Masna. Dua rakaat, Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Dua rakaat salam. Empat kali salam. Delapan rakaat. Ayatnya Pak Ustaz. Itu juga. Setelah itu sholat sunat hajat. Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Rusnat. Paling bagus berdoa, wuduk dulu. Paling bagus berdoa, menghadap kiblat. Paling bagus berdoa, didahului sholat sunat dua rakaat. Hajatnya, supaya anak kita berhasil selamat hidupnya dari perbuatan maksiat dan dosa supaya negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur segala hajat dunia hajat akhirat hajat pribadi hajat keluarga hajat negeri dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ditutup dengan salat witir tiga rakaat menjelang azan subuh baca surat surat al-fatihah surat al-ikhlas al-muawwidzataini Man qara ayasin fi lailatin. Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah. Pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Baca surat Yasin. Baca surat yang lain. Sibuk mencari dunia, hiruk pikuk kehidupan. Di tengah malam sepi senyap tenang batin kita sedang diturunkan Allah. Huwa allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kira-kira ada beberapa menit lagi pergi ke masjid, salat subuh berjamaah. Manshalla subuhah fi jamaatin. Siapa yang solat subuh berjamaah fakkan nama shalallahu alaihi wasallam dia seakan-akan sudah melaksanakan solat sepanjang malam. Lawi subhi. Seandainya mereka tahu keutamaan solat isya dengan solat subuh berjamaah laatauhu ma abwan mereka akan datang walaupun merangkak. Ini bukan kalimat basa-basi. Ini bukan hiperbola. Ini bukan kalimat yang berlebihan. Hari ini kita disuguhkan video-video viral tentang orang yang datang merangkak ke masjid. Maaf, karena lumpuh. Karena kekurangan fisik. Fisik mereka kurang. Badan mereka kurang. Tapi hati mereka sempurna. Berbeda dengan kita. Fisik kita sempurna. Ternyata hati kita kurang. Isi terus. Itu baru malamnya. Bagaimana dengan siangnya? Ibadah bukan hanya sholat, zikir, baca Qur'an. berangkat ke tempat bekerja, mencari nafkah yang halal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Maka tempat bekerjanya itu pun bernilai ibadah. Tidak ada satu pun yang kosong hampa dari rumah ke tempat bekerja. Yang bawa sepeda motor, yang bawa mobil, bertasbih. Radio yang didengar, dakwah. Lagu yang didengar, religi. Apapun yang dia lihat, apapun yang dia dengar, maka semuanya adalah bernilai ibadah 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 jangan kosong dari ibadah auzubillahi minasyaitanirrajim walikulli qaumin had walikulli qaum setiap kaum ini pasti ada had orang yang membawa hidayah yang diutus Allah Subhanahu wa taala Adam Idris Nuh Hud Saleh sampailah penutup nabi dan rasul nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tidak ada lagi nabi ustaz betul memang nabi sudah habis putus la nabi ya ba'da tidak ada nabi wala rasula ba'da tidak ada rasul setelah dia tapi dia punya pewaris al ulama warasatul jadi kalau ada orang membangga-banggakan, lihatlah kami Bani Israel. Di tempat kami paling banyak nabi-nabi dan rasul-rasul. Dari mulai Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini nama lainnya adalah Israel. Maka anak cucu Yakub disebut dengan Bani Israel. Yakub punya anak namanya Yusuf, nabi juga. Yusuf lalu kemudian punya saudara Yahuza. Cucu keturunan Yahuza disebut dengan Yahudi. Di antara keturunannya adalah Daud. Daud punya anak namanya Sulaiman. Para nabi-nabi berasal dari kami, kata Israel. Kira-kira kalau yang sering datang ke rumahmu itu dokter spesialis, itu menunjukkan kau hebat atau karena banyak penyakit. Di tempat kami cukup hanya kiai. Paling tinggi wali songo, selesai. Itu menunjukkan penyakit kita ya tidak terlalu kronis lah. Paling penyakit kulit saja. Menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan para pakar yang hebat karena penyakitnya, penyakit akut yang luar biasa. Kita bangga. Negeri kita dikirimkan Allah para ulama. Meninggal satu ulama. Digantikan para ulama yang lain. Menyebar ke seluruh penjuru. Dari mulai Pulau Sawang di ujung Aceh. Sampai ke Papua, tidak ada satu kampung pun yang kosong dari para alim ulama. Maka kebiasaan saya, tradisi saya, kalau pergi ke suatu daerah, saya akan tanya, di mana rumah kiai, di mana rumah Habib, di mana rumah ulama, di mana rumah ustadz yang tua di sini, saya ziarah, sudah tidak ada ustadz, tapi ada penyebar agama Islam, namanya Syekh Hamzah Fansuri, saya datang ke makamnya yang menerjemahkan Quran pertama kali ke dalam bahasa Melayu Syekh as Asingkili, saya datang ke makamnya sampai ke pulau Kalimantan. Ternyata kitab fikih yang kita baca selama ini ditulis oleh Syekh Muhammad Arshad Al Banjari. Saya datang ke makamnya untuk apa? Menunjukkan kepada umat bahwa negeri ini tidak pernah kosong dari para ulama. Meninggal satu digantikan yang lain. Tidak pernah direncanakan, tidak pernah diprogramkan. Ada saja bermunculan dengan cara Berbagai macam metode dakwahnya, ada yang dakwahnya dengan suara yang berapi-api. Ingatlah mati, kamu akan mempertanggungjawabkan hidup, kamu akan dituntut di hadapan Allah. Tapi ada pula dengan suara yang lemah lembut menyentuh hati masuk ke telinga. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu hanyalah caranya saja. Tapi target yang ingin dicapai adalah bagaimana menyentuh hati manusia. Orang yang memuliakan ulama Orang yang berkhidmah kepada ulama Maka Allah pastikan Setiap anak cucu keturunannya salah satu daripada mereka Pasti akan ada yang menjadi alim ulama Begitu disebutkan dalam kitab ta'limul ta muta'lim Terbukti Berapa banyak orang yang biasa-biasa saja Petani, pedagang Tapi berkhidmah memuliakan ulama Ternyata anaknya menjadi para penghafal Qur'an Alhamdulillah Ustaz Salman saya bukan ulama, saya bukan penghafal Quran, tapi anak saya. Gimana anakmu? Sakau. Kita serahkan ke pondok pesantren, TK Quran, SD Quran, SMP Quran, SMA Quran. Setelah pendidikan dasar, terserah dia mau jadi apa. Kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi polisi. Masuk ke polisian. Menjadi polisi yang penghafal Quran. Kamu mau jadi apa nak? Aku mau jadi jaksa penuntut umum. Silakan, fakultas hukum. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi hakim. Silakan sampai ke Leiden University, PhD, Doktor of Philosophy. Kau yang paling mengerti tentang hukum-hukum Belanda. Tapi semua adalah Quran yang berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak paksa anak keponakan saya untuk ikut jejak saya, tapi untuk pendidikan dasar wajib dia ikut aturan saya. Mesti dia ikut program hafal Quran. Mesti dia paling tidak di kepalanya ada lima. Aqidahnya alusunah wal jamaah. Akhlaknya akhlakul karimah. Dia mesti paham Quran dan sunnah. Dia mesti belajar fikih hukum halal aram makruh mubah. Dan dia mesti sepakam sejarah Islam. Dan dia mesti mengerti bahasa Arab. Karena doanya, karena sholatnya, karena buku-buku yang dia baca adalah dengan bahasa Arab. Cukup. Jadi Ustaz tidak paksa anak Ustaz ke Mesir? Tidak. Terserah dia. Kalau dia mau ke Mesir, gimana kalau dia tidak mau? Dia tidak saya paksa. Karena kalau saya paksa dia ke Mesir, dia belum tentu jadi Musa. Bisa-bisa jadi Fir'aun. Lebih baik pakai baju yang biasa saja Tapi hatinya hati yang takut kepada Allah Hati yang tunduk kepada Allah Makanya kita diajarkan doa oleh Nabi Muhammad SAW Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' Jauhkan aku dari ilmu yang tidak bermanfaat Wa min qalbin la yakhsha' Kalau sudah ilmu tidak bermanfaat Maka hati tak ada rasa takut kepada Allah Enak aja dia berjalan di atas muka bumi Allah bernafas dengan paru-paru titipan Allah dengan udara yang dikirimkan Allah tapi melawan perintah Allah memusuhi para pewaris Nabi Allah mana itu Allah mana itu bala mana itu musibah padahal sebenarnya Allah sedang menunda azabnya azab yang tertunda disebut dengan istidraj azab yang tertunda Allah Maha Kuasa tapi Allah menunda azab itu sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun kami menunda azabnya, mereka tidak sadar. Wa umli lahum aku ulur umurnya panjang. Aku ulur badannya sehat. Aku ulur kekuasaannya. Aku ulur anak-anaknya. Aku ulur. Inna ka tipu dayaku aman, sangat kuat. Allah. mereka merasa bahwa mereka merasa menipu Allah. Padahal bahwa mereka merasa mempermainkan mereka merasa tipu daya. Wah wah kadi Padahal mereka mereka ini yang disebut dengan nikmat. Casingnya azab isinya laknat berbaju nikmat. Ini yang paling kita takutkan. Ada orang yang sakit terbaring di rumah sakit ruang ICU tapi tangannya bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada orang yang miskin susah melarat tapi dia tidak pernah makan haram. Laknat di atas laknat adalah badanmu sehat Kau masih diberikan waktu untuk hidup Tapi tidak dipakai untuk beramal soleh Itulah yang sesungguhnya la'anat Tapi kadang manusia ini cara berpikir mindsetnya sudah rusak Ketika aku sehat, aku dapat nikmat Ketika aku punya uang, aku dapat nikmat Ketika aku ada jabatan, aku dapat nikmat Ketika aku sakit, berarti aku kena azab Ketika aku menjadi miskin, berarti kena azab Kalah Kalah tidak demikian kata Allah Ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Ada sebagian manusia ini ketika dia diuji Allah taala, disempitkan rezekinya, dia berkata, fa yaqulu rabbi ahanan. Allah sedang menghinakan aku. Tidak begitu caranya. Boleh jadi dalam sakitmu itu Allah sedang mengangkat derajatmu. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqamin wala syaukin yastakuha. Gundah gulana, risau, galau, sakit, duri menusuk tapak kaki. Sebenarnya Allah sedang membersihkan setiap salah dan dosa-dosa. Makanya kita husnuzan. Ini kadang kita pulang dari rumah sakit. Gimana keadaan si Anu? Kelihatannya su'ul khotimah. Dia boleh jadi sudah bertobat dan dosanya diampunkan Allah. Sedangkan suuzon kita akan kita bawa sampai menghadap Allah. Tuhkuru mahasinamau takum. Sebutlah yang baik-baik saja. Gimana kau lihat jenazah Ustaz Somad tadi? Hitam wajahnya. Memanglah aku hitam. Ya ayuhal amanu. Orang beriman. Ijtanibu kathiram minazhan. Jangan kau isi waktumu dengan buruk prasangka jelek kepada hamba-hamba Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن ودار راجي عطفة يا جيرة العالمي يا أو هيلى الجود والكرم يا أو هيلى الجود والكرم لا شكوك انت انستغرام Marilah kita antar jenazah ini ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kata orang yang melepas jenazah. Yang ngasih tahu bahwa dia akan istirahat terakhir itu siapa? Justru itulah azab yang pertama dia rasakan, azab kubur. Setelah itu dia akan meniti titian selatan Mustatim dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan kering kerontang tidak ada naungan tenggelam karena keringatnya akan dihisap dihitung segala amalnya mana nikmat itu nikmat hanya bagi orang yang sempat beramal soh. amal soleh. Jadi kematian bukan istirahat saudaraku kematian bukan akhir dari segalanya justru kematian itulah garis tak Awal dari segalanya, Anna kata Sayyidina Ali, manusia ini semuanya tidur. Matu, intabahu. Ketika mereka mati, keluar roh dari jasad, intabahu. mereka pun baru tersadar. Nabi Yunus Alaihi Salam ditelan oleh ikan. Dia di dalam perut ikan itu. Apa yang dilakukan Nabi Yunus Alaihi Salam, dia gerakkan kakinya. Ketika dia lihat kakinya bergerak, di situ dia sadar bahwa dia masih hidup dan dia langsung bersujud. Dan apa kata dia? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu zalim. Makanya nanti kalau malam pertama kali gerakkan kaki. Lo masih bergerak, alhamdulillah. Kalau pada waktu malam kau buka mata masih nampak jam dinding, melompatlah dari tempat tidur, ambillah wudhu Kalau suatu malam kau terbangun buka mata karena handphone masih berbunyi. Bangunlah. Ada masanya nanti ketika kau terbangun gelap. Tiba-tiba kau dengar suara marabuka. Nah itu apa yang akan kau katakan. Laula akhartani ila ajalin qarib. Berilah aku tenggat masa waktu tambahan walaupun hanya sejenak, sesaat, semenit, sedetik ya Allah. Kalau aku beri engkau kehidupan tambahan kau mau apa? Wa asaddaqa aku mau bersedekah wa akum minas salihin. Aku mau bersedekah, aku mau wakaf tanah masjid, aku mau makmurkan masjid. Umur tidak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Umur bukan paket. Kita ajar, ajar. kalau ajar sudah sampai la yastakhiruna sa'atan tak dapat ditunda walau sesaat wala yastaqdimun tak pula dapat dimajukan walaupun sesaat sampai masanya matamu yang selama ini tidak melihat neraka jahanam mana malaikat malik itu mana neraka itu mana malaikat maut itu sombong angku gagah perkasa karena hidup di atas muka bumi Allah sampai masanya kau akan tua sampai masanya kau akan sakit sampai masanya kau akan mati mana firaun mati mana Qarun? Mati. Mana Bal'am? Mati. Mana Namrus Mati. Semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya matamu akan melihat neraka Allah, mendengar azab Allah. Lalu mereka berkata, diceritakan dalam Al-Qur'an, "Rabbana absharna mata kami sudah melihat azab, wa sami'na telinga kami sudah mendengar azab." Farji'na na'mal na salihah balikkan lagi kami ke dunia kami ingin beramal saleh inna muqinun kami yakin seyakin yakinnya saat itu keyakinan tak lagi bermakna di mana keyakinan bermakna di sini keyakinan bermakna tidak nampak tidak pernah dilihat tidak bisa ditangkap dengan panca indera. itulah iman itulah akidah itulah tauhid kalau bisa dilihat dengan mata, bisa disentuh dengan tangan, itu materi, benda. Tapi pada saatnya kita akan dihadapkan bahwa yang materi ini akan sirna dan yang tidak nampak itulah menjadi nyata. Ketika sekarang inilah yang nyata. Mobil nyata, rumah nyata, jabatan nyata, sedangkan akhirat hanya fiksi semata. Tapi nanti sampai masanya neraka itulah yang nyata. Surga itulah yang nyata. Amal solehmu yang nyata. Dan semua yang nyata sekarang hanya tinggal kenangan semata. Memang sulit untuk meyakinkan lalat bahwa bunga harum semerbak daripada bangkai. Bukan hadis Nabi. Dapat di grup WhatsApp. Jadi kalau ada ulama, ada kiai, ada ustadz, ada tuan guru mengatakan, jangan larut dengan dunia, isilah dengan amal-amal soleh. Alah kata-kata yang diulang semata. Kami sudah mendengar itu sejak kami kecil. Fadhakir. Berikan peringatan. Inna fa'ati zikra. peringatan itu bermanfaat. Watawasaw bilhaq. Watawasaw bisaw. Saling ingat mengingatkan. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas muka bumi Allah. Tapi tak pernah mengajak hamba Allah kepada jalan Allah. Ayah diallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu. Satu orang dapat petunjuk karena lisanmu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada unta merah termahal kendaraan terhebat. Khairum minad dunia wa mafiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya bukan ustaz. Saya tidak profesor doktor LCMA. Saya hanya orang biasa. Mengajak orang ke jalan Allah tidak perlu profesor doktor kiai tuan guru. Ngajak sholat. Kalau kau pemimpin perusahaan kau ajak karyawanmu sholat berjamaah. Kalau kau kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kau pakai jabatan kekuasaanmu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Dalam satu hembusan nafasmu, kau sedang bekerja untuk negara, tapi kau juga sedang beramal untuk menolong agama. Intan surullah. Kalau kau tolong agama Allah, yang surkup. Bapak bisnis apa sekarang? Alhamdulillah saya bisnis emas dan intan Pak Ustaz. Uh, hebat sekali. Emas dan intan. Iya, emasnya apa? Masjid. Intannya, intan surullah. Mengajak orang ke rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak anak. Menenteng tangan anak. Membawa ke pintu masjid. Mengajarkan kalau masuk sini kaki kanan. Nah, sampai di sini kau bacakan. Allahumma ftahli rahmatik. Jangan langsung duduk. Salat sunat tahiyat al masjid. Nah, simple. Sederhana. Kecil. Remeh temeh. Kau tidak tampil di televisi yang besar. Kau tidak mendengarkannya di radio tapi saat itu anakmu akan mengajarkan anaknya anakmu akan mengajarkan istrinya dan mereka akan menyampaikan kepada umat itulah yang dikatakan nabi putus mobilmu putus rumahmu putus jabatanmu putus hartamu putus tapi ada yang tetap mengalir apa dia ilmun yuntafaudi berapa banyak orang yang hafal doa hafal doa makan hafal doa minum hafal doa masuk WC hafal doa masuk masjid tapi tidak pernah berdoa sama sekali doa bukan untuk dihafal Berapa banyak orang yang nilai akhlaknya A, ah, nilai akhlaknya tinggi, tapi tidak berakhlak. Kamu jurusan apa? Jurusan akhlak. Kenapa tidak berakhlak? Akhlak untuk ujian aja. Akhlak adalah segala tatap mata, bisikan hati, perbuatan kita. Adabani Rabbi Akhlak yang paling baik adalah akhlak yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. setiap detik, setiap menit, setiap hari, maka tidak boleh kosong daripada amal-amal soleh. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanyalah manusia biasa, tak punya jabatan, tak punya kekuasaan. Baca Quran, baca Quran pun saya tidak sanggup. Setiap melihat Quran mata saya meleleh, menetes air mata. Karena sedih isinya. Bukan. Karena memang mata saya minus. Zikir. Zikir paling mudah. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كلمتان كلمة كلمات خفيفتان على اللسان ringan ثقيلتان في الميزان berat pada timbangan ميزان hari kiamat سبحان الله سبحان الله العظيم صلوات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad perbanyak zikir basahkan lidahmu dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala kau sudah beramal saleh Baik, terima kasih. Pemirsa terima kasih bersama kami dalam Insaf yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan waktu. Benarkah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin? Insya Allah, waktu yang sangat singkat ini, guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami seleksi. Ustadz mohon penjelasan, apakah tolak ukur seorang lebih baik dari hari kemarin? Apa tolak ukur standar penilaian kita bahwa orang ini lebih baik daripada hari kemarin? Apakah karena pendapatannya bertambah? Apakah karena jabatannya tinggi? Apakah karena badannya sehat? Bukan, lalu apa standarnya ketika dia istiqomah? Innaladina Rabbun Allah orang yang berkata Rabbku Allah kamu istiqomah dia. Pada saat dia kaya dia istiqomah, pada saat dia miskin pun dia istiqomah, pada saat dia sehat dia istiqomah, pada saat susah sakit sempit pun dia istiqomah. Maka itulah standar. Tapi kita sulit istiqomah kalau tidak berjamaah. Inna syaitan sesungguhnya syaitan ya isaan ya musallun Setan sudah putus asa untuk menggoda orang sholat. Tapi dia menanamkan. Walakin fitahrish, ditanamkan Ditanamkannya permusuhan di antara orang yang sudah berjamaah. Maka yang pertama adalah taubat. Setelah itu menjaga istiqomahnya dia mesti berjamaah. Setelah dia berjamaah insya Allah istiqomah. Dan berakhir dengan husnul khatimah. Itulah standar orang. Man kana yaumuhu khairun min amsihi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Fahuwa rabih. Dia orang beruntung mengkana yawmuhu mithla amsihi hari kemarin sama saja dengan hari ini bahwa khasir dia orang rugi mengkana yawmuhu syarun min amsihi hari ini lebih jelek, lebih parah lebih buruk dari hari kemarin bahwa mal'un jadilah anak Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba yang istiqomah baik kita lanjutkan lagi berikutnya Ustaz dalam makna apa istilah hari ini lebih baik dari hari esok sedangkan segala peristiwa sudah ditulis dan ditentukan kadar-kadarnya oleh Allah memahami konsep takdir, maka umat ini banyak melepaskan ayat-ayat takdir dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan ayat dari konteksnya, tapi lihatlah bagaimana Nabi dan sahabat memahami takdir pada tahun kedua Hijrah, perang Badar. Nabi naik kuda 150 km dari kota Al-Madinah Al-Munawarah menuju lokasi Perang Badar. Apakah Nabi hanya duduk dan tidur saja ketika ditanya oleh sahabat, Ya Rasulullah, kita nggak ada usaha. nggak usah usaha, udah tertulis di lohil mahfuz kita menang kok. Gak begitu, penuh dengan strategi. Nabi memilih tempat berkemah dekat oase, tempat air. Kenapa di dekat oase? Karena kalau kita berkemah di dekat tempat oase persediaan air, berarti kita sudah menang satu kosong. Karena musuh pasti kehabisan air, haus dan dia kalah. Pagi-pagi Nabi habis sholat subuh, langsung berbaris, menyusun barisan. Disusun barisan di tempat terbitnya matahari. Supaya apa? Karena kalau menyusun barisan di terbit matahari, musuh di sana, maka mata musuh akan silau. Kalah dua kosong. Lalu kemudian diamati, diintai. Mereka pasti mencari air malam itu ada di antara musuh yang mencari air. Tangkap, tanya dia, berapa jumlah kamu? Kata yang mencari air itu, saya tidak tahu jumlah tentara kami berapa, karena kami cuma tukang masak. Oke. Okay. Berapa yang di kambing dipotong? Berapa onta yang disembelih? Dia sebutkan sekian. Lihatlah cerdasnya Nabi Fatana. Dari jumlah kambing dan onta yang dia sebut, Nabi bisa tahu berapa jumlah pasukan. Siap. Dan dari mulai isya sampai subuh, Nabi berdoa mengangkat tangan. Ketika Nabi SAW berdoa, lalu kemudian jatuh sorbannya. Biasanya kita kalau sedang berdoa, sorbannya jatuh, pasti kita ngurus sorban dulu. Apalagi kalau handphone bunyi. Tapi Nabi apa yang dia lakukan? Ketika dia sedang berdoa, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sorbannya itu jatuh sampai datang Abu Bakar Siddiq meletakkan sorbannya ke pundak. Hasbuka, cukuplah itu wahai Rasulullah. Artinya apa? Seimbang antara usaha dan ikhtiar. Tak tahukah Nabi apa yang tertulis di Lohil Mahfuz? Dia tahu. Allah kasih tahu. Jibril beritahu. Dia sedang mengajarkan umat ini jangan berserah kepada takdir. Karena kita tak tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya kita disuruh. Inilah kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Tetap beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Tapi dia ada nama al-kasbu wal ikhtiar. Ada pun orang yang tidak mau berusaha, tidak mau berikhtiar. Maka dia kelompoknya kelompok jabariyah ahlul bid'ah wadolalah. Jabariyah itu tidak mau berusaha. Mas, mas, nggak pergi cari rezeki, serah sama takdir aja. Kalau ada suami ibu yang seperti ini, jangan marah, jangan ngadu sama ustaz, diamin aja. Mas nggak pergi cari rezeki, serahkan pada takdir. Nanti siang dia minta makan, ada makan kita, serahkan pada takdir. Ustadz, kalau kita kembangkan pertanyaan tentang takdir ini ya, ada beberapa banyak ulama yang mengatakan bahwa takdir ini sifatnya sangat misterius sekali. Bahkan seperti laut yang dalam gelap buli tanah. Apakah ketika orang memilih takdir tertentu, Allah memang sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari takdir-takdir yang dipilih itu? Mengapa ada rukun Islam iman yang keenam? Antuk minabilah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyumil akhir, wa biqadri khairihi wa syarihi. Kenapa mesti ada percaya kepada takdir? Supaya orang yang beriman setelah dia berusaha Terjadi yang tidak sesuai dengan keinginannya Dia mendapat makam level tempat tertinggi bernama Ridho Yang dicari ini Ridho Raditu billahi aku ridho kepada Allah Aku tahu apakah Allah itu ridho kepadaku atau tidak ridho Dari mana engkau tahu? sebesar apa aku menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelah usaha, setelah usaha uangnya disimpan di dalam dompet, dompetnya dikunci, disimpan dalam laci, lacinya dikunci, disimpan dalam kamar, kamarnya dikunci, disimpan dalam rumah, rumahnya dikunci, tinggal di perumahan klaster dikunci kebakaran. Itu kalau tidak beriman kepada takdir bisa error. Tapi kalau dia beriman kepada takdir, usaha sudah selesai. Tapi orang yang tidak lihat kanan kiri, bawa motor seenaknya saja, nabrak lampu merah, ditabrak sama truk. Hukum sebab akibat. Kalau kau ambil pisau, kau sayat di tangan, sebab akibat, maka kau mati akan keluar darah, akan kehabisan darah. Maka kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mata, dikasih Allah taala telinga, Diberinya akal dan hati untuk merenung dan berpikir, maka pakailah dia. Wa nafsi wa ma demi jiwa manusia dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa Diberikan jalan fujur dan jalan takwa. Fa aflaa man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan hatinya. Wa qad khaba dassaha, rugilah orang yang mengotori hatinya. Kita dikasih akal, kita berpikir gunakanlah itu semua. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, Allahumma mati'na bi asma'ina wa sarina wa kuwatina ah Jadikanlah pendengaran kami, penglihatan kami, tenaga kami menjadi amal soleh. Karena kita pakai untuk berpikir. Ketika kita berniat baik, berkata baik, beramal baik, Allah kasih baik. Alhamdulillah, sudah mikir baik, ngomong baik, buat baik, ternyata datang tidak baik. Ini dong sebetulnya kata yang tepat itu ridho. Cuman orang kita selalu ya udahlah ikhlaskan aja ridho. Baik, masih berkaitan dengan masalah ikhtiar atau merubah waktu dalam kehidupan ini. Jika seseorang berikhtiar untuk merubah hidupnya, namun tak juga berubah. Apakah karena ini kesalahan dirinya atau karena memang takdir atau ketetapan Allah? Dicoba beternak ikan buat karamba. Eh, datang hujan lebat karambanya hanyut. Dicoba beralih jual es krim. Baru dua hari jual hujan lebat seminggu. Habis modal. Sudah dicoba untuk bercocok tanam. Datang wabah. Buka rumah makan. Yang datang malah covid. Apa sebenarnya yang diinginkan Allah Ta'ala? Allah ingin engkau beramal. Amalmu mana? Ya usaha itu. Tapi ada amal yang lain. Amal badanmu berusaha. Buat karamba itu amal. Buka rumah makan, itu amal. Tapi ada amal yang lain, bukan amal badan. Amal apa? Amal hati. Amal hatimu apa? Dua. Pertama, ridho. Yang kedua, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malam bala Siapa yang tidak sabar menerima bala. Walam yardha biqadai yang tidak ridha menerima takdirku. lihat tulub robban siwaya carilah Tuhan selain aku. Jadi semua ini amal. Hanya saja orang terkadang baca Quran amal. sholawatan amal. Maulidan amal. Salat sunat amal. Tapi percaya kepada takdir dengan ridha dan tawakal serta berusaha. Tidak amal. Amal badan ini berusaha ikhtiar. Amal hati adalah tawakal dan ridho. Jadi intinya Allah tidak melihat hasil daripada usahanya, tapi ikhtiarnya yang dinilai begitu, Ustaz. Cara pandang kita mesti diluruskan. Kalau kita salah cara berpikir, kita akan salah ngomong, dan kita akan salah berbuat. Bahwa yang namanya nikmat dan cobaan itu, jangan hanya difahami kalau enak, nikmat. Kalau nggak enak, cobaan. Padahal semuanya adalah ujian. Siapa yang lulus ujian? mauta Allah menciptakan mati. Wal Allah menciptakan hidup. Kalaulah hidup nyaman enak itu nikmat. Hidup susah itu adalah azab. Maka yang dapat nikmat itu Abu Lahab. Yang dapat azab itu Nabi Muhammad. Kalaulah badan sehat punya kekuasaan itu nikmat. Dan susah merana itu adalah laknat maka yang dapat nikmat itu Fir'aun, yang dilaknat itu Musa. Paham ini dengan baik. Yang diinginkan Allah dari kita adalah kita berusaha, ikhtiar, ikuti Quran, ikuti sunnah. Setelah itu kalau terjadi di luar kehendak kuasa kita, kadar Allah. Jangan sampai di kepala kita berkata satu kalau. Satu kalau, itu merupakan kunci setan untuk masuk sehingga kita berkalau-kalau. Kalau kalaulah kemarin gak usaha ini, kalaulah kemarin akhirnya jam 2 malam, muka kalau-kalau, kalau-kalau, kalau-kalau. Lama-lama senyum ke angkot. Baik, kita lanjutkan lagi berkaitan dengan masalah waktu. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa akhirat bersifat kekal, holidina abada. Apakah ini bermakna tak ada lagi waktu di sana, Ustaz? Apakah di akhirat itu tidak ada waktu? Ada dua ayat bercerita tentang waktu. Al-fasanatim mimma ta'uddun. Yang satu lagi mengatakan khamsina al Satu hari di sana, itu seperti seribu hari di sini menurut hitungan kamu. Berarti di sana ada hari. Satu hari di sana, lima puluh ribu. Kenapa ada satu ayat menyebut seribu, satu mengayat menyebut lima puluh ribu. Bagi orang beriman, beramal soleh, itu hanya seribu saja tapi bagi orang yang ingkar kafir pelaku maksiat 50 ribu jadi kalau ada orang beriman mendapatkan nikmat maka nikmatnya itu seperti seribu tahun di dunia dan orang kafir mendapatkan azab sakitnya itu 50 ribu tahun di dunia maka kita beramal saja ikuti tentuan Quran dan Sunnah perbaiki hubungan kepada Allah hablum minallah perbaiki sesama manusia hablum minannas ridha sudah ada garisnya, sudah ada tuntunannya. Kalau kamu ikut yang dua ini, kamu akan selamat. Taraktu fikum ini kutinggalkan pada kamu dua. Inta masak tumbihima kalau kamu pegang yang dua ini lan tau abada. Kita bawa Al Quran, dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau enggak paham, al ulama warahatul ambia. Teknisinya ada, ulama. Juklak buku katalognya ada, Quran dan sunnah Rasulullah SAW memahami sendiri dengan terminologi khalidina abada artinya waktu yang dikatakan waktu adalah sesuatu yang ada akhirnya Ustadz Bagaimanakah memahaminya Ustaz? Bahwa ada akhir lalu orang menyebut kalau ada akhirnya berarti ada waktu. Kalau tidak akhirnya berarti tidak ada waktu. Tidak begitu memahaminya bahwa walaupun dia tidak berakhir tapi dia tetap punya hitungan waktu. Tapi yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an bahwa nanti kamu merasakan di sana itu seperti seribu tahun, seperti lima puluh ribu tahun. Ada taman-taman jannatin tajri min anhar, mengalir, sungai-sungai. Ada makanan-makanan, wakawan ibarat wa di Hako, ada cawan-cawan. Apa dalam hadis kudsi dikatakan, tuli ibadiah, solihin, aku siapkan untuk hambaku yang soleh. Malah, ayunun ro'at sesuatu yang belum pernah dilihat mata wala uzunun samiat sesuatu yang belum pernah didengar telinga wala khatara ala kalbi basar sesuatu yang belum pernah terlintas di hati manusia berdebat kita hari ini tentang masalah satu mengatakan ada waktu yang satu mengatakan tidak ada waktu hanya karena perbedaan mendefinisikan waktu yang satu mengatakan kalau ada akhirnya berarti ada waktu kalau tidak ada akhir tidak ada waktu ternyata kita sudah melakukan sesuatu yang habaan mansuro seperti debu di tiup angin maka kita Memahami, Allah katakan ada waktu, satu waktu di sana, seperti sekian ribu waktu di sini, menunjukkan ada hari-hari, dan Allah Ta'ala mengatakan kita akan kekal selamanya di sana. Tapi ibarat membeli buku, maka di belakang buku itu ada preface, seratus halaman, diceritakan dalam satu halaman, mustahil tidak mungkin, itu hanyalah gambaran saja. Bagaimana hakikatnya di sana nanti, belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga belum pernah terlintas di hati manusia. Ustaz Sohan, katanya bidadari itu kalau minum kopi kelihatan hitam. Enggak. Belum pernah terlihat mata. Allah Saking beningnya begitu Ustaz. Baik, selanjutnya. Bagaimanakah mampu beristiqomah di zaman yang semakin banyak ujian dan tantangan. Sedangkan kita diwajibkan untuk terus menerus memperbaiki diri. Ustaz. Kalau ujiannya 100 halaman, Simple aja, itu namanya S1 skripsi. Tapi kalau ujiannya 200 halaman, berat, ada tiga profesor di depan, itu namanya tesis S2. Tapi kalau sampai 300 halaman, tujuh profesor yang menguji, ini namanya disertasi. Jadi kalau kita diuji dengan ujian yang berat, kita husnuzon -husn sama Allah. Berarti Allah ingin kita disertasi. anak inda husni Aku menurut prasangka hambaku kepada aku. Jadi kalau begitu cara berfikirnya, kita tidak akan pernah kecewa dengan apa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kecewakah Nabi Ayyub alaihissalam salam dengan berbagai macam penyakitnya? Anaknya meninggal. Onta lembu sapi kambingnya mati. Dalam satu sapuan sekali. Likuifaksi yang sedang dialami Nabi Ayub alaihissalam. Satu-satunya yang menemaninya istrinya sampai akhirnya kulitnya berulat. Lalu kemudian dia pun tidak meminta kepada Allah. Tidak ada Nabi Ayub meminta ya Allah sembuhkan aku. Aku sudah sakit. enggak ada. Nabi Ayub cuma berkata, Rabbi anni masaniat Rabbi ya Allah anni sesungguhnya aku masaniat Aku kena penyakit ya Allah. Wa anta arhamur rahimin. Itu saja yang dia katakan. Nabi Yunus tak ada Nabi Yunus berkeluh kesah di dalam itu Ya Allah matilah aku dimakan ikan ini Nabi Yunus hanya berkata La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang ridho Menerima ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Maka segala yang kita hadapi di dunia ini adalah Tidak di luar kuasa Allah Kalau ada orang yang tidak menerima itu Ini bukan masalah akhlak Ini bukan masalah moral. Ini masalah tauhid. Tauhidnya rusak kepada Allah SWT. Allah yang memberi engkau umur. Allah yang memberi engkau harta. Allah yang memberikan engkau kuasa. Allah itu juga yang membuat engkau sakit. Itulah yang terselip dalam asma'ul husna. Kuat baru an-nafi'u. La inni jitama'atil ummatu. Berkumpul orang di dunia ini. Ala ayyadurruka bisayin. Mereka mau membunuhmu. Mereka mau memudaratkanmu. layadrukah mereka tidak akan mampu illa qad alaik kecuali sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala Baik Ustaz barangkali ada pertanyaan yang terakhir ini pertanyaan yang sangat populer sekali mungkin kita mengalami bersama mohon dijelaskan tentang manajemen waktu bagi seorang pekerja kantoran yang terikat dengan peraturan sedangkan menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap hamba Kenapa kamu nggak ikut pengajian saya di kantor Pak Ustaz Yang salah bukan kantornya Kenapa kamu nggak ke masjid? Covid Pak Ustadz. Kata Covid nggak salah saya. Sebelum Covid memang dia nggak ke masjid. Berapa banyak orang mengkambing hitamkan kantornya. Ya. Mengkambing hitamkan penyakit. Kalau hanya sekedar mendengar pengajian. Oke okay, di ibu kota takut macet. Habis sholat subuh nggak sempat ikut pengajian subuh langsung berangkat. Kajiannya kan ada streaming. Ustadz Abdul Somad official ada ulangannya dia bisa dengar selama di jalan dia dengar sampai di kantor setelah buat laporan itu segala macam ada waktu kosong dia dengar lagi ada kajian lalu kemudian nanti habis makan siang ada waktu kosong setengah jam dengar lagi Ustadz Adi Hidayat lalu kemudian petang sebelum pulang sudah siap-siap dia dengar Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar lalu kemudian malam mungkin sampai rumah yang sudah maghrib lelah tidak bisa dia bisa dengar kajian Buya Yahya dan usah-usah lain yang tak dapat saya, eh, saya sebutkan nanti pas mau tidur malam baru dia dengar Ustadz dari Sulaiman meninabobokkan dia tidur dalam mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu dulu orang akan ketinggalan pengajian kenapa? karena hanya ada satu halakoh selesai kiai pulang habis pengajian Allah mudahkan umat ini dengan adanya radio, ada siaran ulangan, lalu kemudian dimudahkan lagi setelah zaman radio, ada kaset, tinggal bawa pulang putar sendiri, dimudahkan lagi, televisi, ada kajian-kajian, tontonan, berubah menjadi tuntunan, memang beda. Setelah itu. Ada channel channel setiap Ustadz punya channel. Jadi kalau ada orang mengatakan ini dunia ini makin hancur, makin kacau pak Ustadz. betul. Tapi di sisi lain makin mudah ngaji, makin mudah dapat ilmu pengetahuan. dahra, Jangan kau caci maki zaman. Yang salah itu bukan zaman, kamunya yang salah. Allah. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan begitu banyak nasihat yang sangat bermanfaat bagi kita bersama. Insya Allah, apa yang kita dengarkan bersama kali ini menjadi bahan bagi kita untuk terus menerus memperbaiki kualitas keimanan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته يا الله لفسكن كان dari segala silap salah سالة dosa-dosa ولا عيبا إلا سترته Tutupilah aib cacat kami di hadapan makhlukmu dan di hadapan engkau saat kami menghadapmu dengan banyak silap salah dan dosa ya Allah. Waladainan illa qadaita. Bantulah kami menunaikan membayar segala hutang piutang kami ya Allah. Wala maridhan illa Kami saudara kami, tetangga kami, sahabat kami kau uji dengan penyakit buat mereka sabar sehingga diangkat derajat mereka di sisimu ya Allah. Wala mayitan illa saudara kami, keluarga kami, orang tua kami yang meninggal dunia. Maka lapangkan kuburnya, berikan ampunan. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid Selamatkan kami dalam aqidah al -sunnah wal jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami bisa beramal, salih, beribadah. Waziyadatan fil ilmi tambahkan ilmu kami supaya amal kami sesuai dengan tuntunan Quran dan Sunnah. Wa barakatam fil rizki berikan berkah pada rezeki kami supaya kami bisa berwakaf berinfak dan bersodakah. Wa taubatang kamil maut berikan kami taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan indal maut curahkan rahmatMu ketika kami mati ya Allah. Wa maufiratam ba'dal maut berikan kami ampunan sesudah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wa minan nar. Selamatkan kami dari api neraka. Wa la'afu indal hisab. Maafkan seketika amal kami dihisap, dihitung di hadapanmu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Bin hufazil quran wal hafizat. Menjadi para penghafal Quran, mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Mereka adalah anak-anak yang terbangun di tengah malam saat kami tak lagi berada di dunia ini. Mereka berdoa, Allah, filana Allah, 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 walidaina Allah, 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 Berikanlah kami istiqamah di jalan yang lurus agama yang benar ini ya Allah. Allahumma wajahal akhirah kalamina dan tihai ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai. Saat malaikat maut mencabut nyawa kami. Saat itu kata yang terakhir dari mulut kami. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa bil akhirati hasanah. Wa qina azab وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين